Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Fit Kebo TV, yang mana channel ini channelnya para hotelis-hotelista. Teman-teman hotelis-hotelista, kali ini Fit Kebo sengaja spesial sekali untuk meliput sepeda yang sangat legendaris. Ya, banyak orang menyukai, bahkan dari jauhan aja sudah tahu sepeda ini merek sepeda apa. Kembali ke daratan Nederland, Belanda, kita akan banyak mereview sepeda Belanda, khususnya sepeda Simplex. Seperti apa sepedanya? Mari kita lihat. Check it out. Baik teman-teman, ondelis-ondelista, dimanapun Anda berada, kali ini Fit Kebo Channel khusus untuk meliput atau mereview sepeda Simplex, ya kan? Jadi kan pasti tahu sendiri tentang sepeda Simplex itu seperti apa, tapi kali ini saya sendiri mencoba untuk menjelaskan lebih jauh. Nah, Simplex yang akan saya bahas di sini yaitu tentang Simplex Dems, keluaran tahun 1940, ya, masih 6 digit. Nah, seperti apa bagi Anda yang menginginkan memiliki sepeda Simplex, mari kita lihat satu persatu partnya apa saja yang asli dan mana yang belum asli dari sini. Karena sepeda ini juga masih belum 100% orisinil. Ya, tetapi bila kita melihat sepedanya tersebut sudah cukup gagah dan indah untuk dilihat. Bahkan kayuhannya sangat nyaman sekali. Karena itu sepeda Simplex mengutamakan kenyamanan dikendarai atau digoes istilahnya begitu. Baik teman-teman, silakan merapat. Nah, saya akan bahas sedikit satu per satu sepeda ini underbillnya yang masih ori apa saja, yang belum ori apa saja, biar jenengan kalau ingin memiliki sepeda Simplex bisa menjadi referensi buat Anda untuk memilihnya. Nah, mulai dari mahkotanya atau setangnya, Simplex Dem keluaran 1940 ini, ya kan, untuk setang masih ori teman-teman, ya, otomatis ini ciri khas, ya, ciri khas dari setang Simplex sendiri. Dan juga di sini, ya kan, ini masih ori juga bawaannya. Nah, untuk pangkon lampunya ini kebetulan ini menggunakan National Dynamo lem, cukup antik, cukup indah, ya, untuk dipakai di Simplex Dem. Semuanya bautnya masih original teman-teman, sampai ke bawah ini, ya, forknya ini masih original teman-teman, ya. Bahkan gagang rem juga semuanya masih original. Ya, kebetulan untuk pelek ini pelek gendul, ya, bukan bawaannya. Dan ini juga untuk hubnya, ya, ini original teman-teman. Bisa lihat dari sini teman-teman. Nah, ini ciri khasnya dari kanan. Ini menandakan keasliannya, ya, pad di dalamnya. Nah, kalau Godzilla ada yang dari sebelah kiri, khusus untuk Simplex nih dari sebelah kanan, ya. Ini untuk teman-teman bisa melihat, ya. Untuk Simplex ini kebetulan Simplex new, ya, edisi new. Baik teman-teman, untuk semua emblem masih original teman-teman, ya. Walaupun di sini juga ada cat yang repaint, tetapi untuk emblem keseluruhan masih original. Comster juga original, ya. Baik teman-teman, kita lihat ke bagian belakang. Nah, kembali ke sini teman-teman. Untuk frame semuanya masih original walaupun masih repaint, ya. Dan juga di sini kalau kita bisa lihat basi bawaannya, ya. Ini Yeying rail, saya sudah cek walaupun tidak saya buka teman-teman, ini masih bawaannya. As bentolan tengahnya original, masih bawaannya keseluruhan, ya. Cukup indah masian. Ya, ini Yeying rail teman-teman. Mohon maaf tidak saya buka, tapi saya sudah cek. Nah, ya. Terus ke bawah tengkasnya masih tebal. Ya. Untuk supitannya masih ori semuanya di sini. Baik teman-teman, kita ke belakang di sini. Untuk boncengnya ini menggunakan Holland, cukup indah lah untuk dipakai di Simplex keseluruhan, banyak menggunakan Holland. Ke belakang tromol masih original teman-teman. Kebetulan untuk sepeda ini lama tidak dipakai sama orangnya. Kita tadi ini ngambilnya dari gudangnya, ya. Kita lap sendiri, kita bersihkan sendiri karena orangnya untuk saat ini
kurang sehat, mohon doanya semoga Mas Utik bisa sehat, bisa goes kembali bersama kita di dunia perontelan. Baik, di sini teman-teman dari belakang ya. Nah ini ya. Untuk saya petos lebarnya masih ori. Sekali lagi semuanya masih ori, hanya saja ini repaint. Ya. Nah begitu teman-teman. Di sini juga ya untuk tuas remnya ini original teman-teman. Sampai kayuhan di sini ini ada jalurnya juga. Jadi bukan hanya di depan. Ini yang saya katakan as bentulannya masih original ya, masih bawaannya ini cukup mahal ini teman-teman, hanya untuk isinya di dalam saja kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya simplex tapi belum original, untuk as bentulannya seperti ini teman-teman. Ya ini untuk referensi untuk teman-teman. Originalnya seperti apa? Ya. Nah, seperti itu. Dan juga teman-teman sebagai ciri khas juga jalur yang di depan untuk simplex seperti ini. Baik teman-teman, balik lagi ke belakang. Bautnya juga masih original teman-teman, bawaannya ya. Ini karena kodenya belum begitu jelas. Ini 321165 keluaran 1940 ya. Nah, masih tulisan ke atas. Jadi masih simplex, perusahaan simplex yang membuat ya. Baik, begitu teman-teman tentang review sepeda simplex kali ini tim dari Fit Kebo, saya sendiri juga mereviewnya tentang sepeda simplex ini. Untuk teman-teman bukan cukup sekali ini saya akan mereview simplex, karena masih banyak simplex di luar sana yang lebih lengkap, yang lebih resinil, yang akan saya paparkan kepada jenengan semua, yang akan saya akan informasikan kepada jenengan semua. Yang jelas untuk channel Fit Kebo akan membahas keseluruhan mulai dari sepedanya, pemiliknya, bahkan sampai paguyubannya. Oke. Okay? Untuk kali ini Mas Utek sendiri keadaannya masih kurang sehat, jadi kita hanya sepedanya. Insya Allah di lain waktu kita akan bincang-bincang dengan pemiliknya sepeda simplex ini. Baik teman-teman, Bikebo, begitu yang bisa saya informasikan kepada jenengan semua. Mudah-mudahan dari review sepeda simplex James keluaran 1940 ini bisa menjadi referensi buat Anda untuk memiliki sepeda simplex yang orisinil ke depannya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Bila Anda berkenan, bisa di-share di media Anda. Saya doakan Anda yang subscribe rezekinya lancar. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.